dia melakukan pengawasan. Dia melakukan pengawasan, tapi beliau melakukan bahwa ini kan sibuk kami lakukan pengawasan baik di Indonesia, termasuk juga tentang penanganan COVID. Nah, cuma kendala di inspektorat ini kan karena pertama kurangnya SDM. Artinya personal apa, SDM masih kurang. Sementara ruang lingkup tugasnya begitu besar. Kedua, mereka juga anggaran terbatas. Tapi mereka katakan tadi, walaupun anggaran terbatas, tetap kami bekerja maksimal. Mereka minta supaya ke depan anggarannya bisa ditambah, karena ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2019, bahwa inspektorat ini kan seharusnya anggarannya 1% dari jumlah APBD. Anggarannya tadi cuma 15M, terus dipotong ada COVID 3M lebih, ya anggarannya tinggal 12-an. Sementara mereka membutuhkan anggaran itu sekitar 20-25M. Tidak mungkin bisa melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan ketika mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup. Kita dorong ini supaya ke depan ini ditingkatkan.